Tauhid Channel. Walaupun dosa syirik itu dia lakukan sudah 30 tahun yang lalu, misalkan 30 tahun yang lalu pulang kampung ikut acara sesajen, dia cuma ikut-ikutan saja, bukan dia yang menyembelih, tapi dia ikutan di situ, dia setuju dengan acara itu, apalagi dia yang menyembelih untuk selain Allah, dan itu dia lakukan sudah 30 tahun yang lalu. Tapi selama itu dia belum pernah bertobat. Ya, dia masih terhitung melakukan dosa itu, pelaku dosa itu, selama dia belum bertobat. Tauhid Channel.